Ada geng, dua ekor. Alhamdulillah. Nampak lah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Alis Channel. Okey geng, aku ingat hari ni nak pergi cari ikan semilai ataupun ikan laga. Ikan laga kampung. Pasal macam dah lama tak cari. Ikan aku pun dah habis dah. Orang duk main ambil. Jadi aku ingat hari ni nak pergi cari lah. Kalau tak ada, kita tahan tin lah. Kita akan biar esok ataupun lusa baru kita check. Sambil-sambil tu kita try cari lah. Kalau ada burung apa yang ni, yang ada buih, kita try angkat. Okey, jom. Kita nak pergi cari tin dulu mula-mula ni. Sebab tin kat rumah aku dah habis. Jom kita pergi cari kat tepi lep, kat tempat sampah itu. Aku ada tin, kita boleh tahan. Alright, let's go. Okey geng, kita dah sampai kat tapak pelupusan sampah ni. Nak cari tin. Tin banyak ni. Kita akan ambil tin susu macam ni ya. Tin susu macam ni. Kita akan ambil ni ya. Dalam 20 biji ke. Tengok lah berapa banyak yang ni ada. Okey. Kita purung banyak ni. Okey, kita kutip dulu ni. Banyak ni. Tapi kena hati-hati sikit lah. Kau ada benda lain, menatang lain ke apa. Okay, kita kutip dulu. Cepat kita pergi tahan lah. Alright, stay tuned. Okay geng, kat sini ada beberapa spot yang kita akan tahan tin lah. Ni spot-spot ayat hitam macam ni memang sesuai lah nak tahan kan. Ni payah-payah macam ni. Tu, ni ayat hitam ni. Kita akan tahan tepi-tepi ni sikit. Kita akan biar lah. Untuk kita tahan dalam 2-3 kat spot ni. Lepas tu nanti kita pergi cari spot lain pula. Jom kita tahan yang pertama dulu. Let's go. Okay, kat ni kita tahan yang pertama geng. Tahan macam ni ya. Sat. Tunjuk cara dah. Tahan. Sat. Bagi tenggelam lah. Bagi dia ada ruang lah untuk ikan tu masuk. Untuk buat buih. Macam tu. Okay. Dia masuk, dia akan buat buih dalam ni. So kita main kat. Okay, settle yang pertama. Jom kita tahan yang seterusnya. Okay, ni spot seterusnya. Dekat bawah pokok. Mana tempat samparang. Samparang. Pokok apa? Pokok leng. Mengkuang. Pokok mengkuang lah. Kita tahan dulu. Dalam lah. Saya cari spot lagi. Okay, kat sini, kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ni boleh ni. Tak dalam sangat. Okay. Okay, nice. Jom teruskan. Okay geng, ni tin kita yang last lah. Kita nak tahan kat belakang ni. Ni spot dari belakang rumah Himal ni. Kita dah tahan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dah ayat. Dalam sikit ayat dah. Oh tu, sudah tu. Macam padu. Okey, mantap. Jom, kita settle. Tadi aku dah cari sikit. Sempurung tapi tak ada. Tak apa, kita tunggu kat ni je lah. Kita try tengok esok. Kalau tak ada esok, kita check esok. Lusa. Esok kita check sekali lah. Kalau ada, ada. Kita ambil. Okey. Mantap. Okey, yang tadi aku dah angkat ni. Apa... botol bawa tau. Nampak ada buih. Kita try tuang tak. Ada dia ke tak? Kau ni botol apa? Kau dia dah lari. Ada dia. Sini. Oh tu. Ui, alhamdulillah rezeki. Ada geng. Jantan. Tu. Hitam tu. Allah. Kita boleh nak. Alhamdulillah ada juga. Terang-terang angkat tadi. Tengok ada buih. Sekejap kita buah yang ni. Tengok balik kita tengok kat rumah. Mantap. Alhamdulillah ada sekok. Jom. Aku baru nak balik lah jumpa. Tengok botol macam ada ruang sikit. Duduk tu. Alright, let's go.
Okey geng, ni aku dah sampai rumah ni ikan tadi kita dapat. Aku nak buat dalam bekas ni ya. Ini aku dah bubuh anti klorin dengan garam dengan daun ketapang. Kita boyak paik je. Kalau dah ada anti klorin kita boyak paik tak apa. Kalau tak ada yang klor ada anti klorin apa kena bubuh yang takung ah. Okey. Jangan dia misat. Okey, masa untuk masukkan unit kita punya ikan. Mantap geng. Wish mana dah. Wish. Tak nampak geng tu dia geng. Saat kita pergi tempat lain. Alhamdulillah dapat sekak petang ni. Mantap. Okey geng, tu dia ikan yang kita dapat tadi. Tu tak nampak sangat. Lawa gak ah tu. Mana tu? Wish, dia dia stres lagi stres. Ni ikan lama ah. Soal jahat ni tu. Jahat ni. Oh, ni ikan-ikan lama ni. Oh tu. Oh, hitam tu. Okay, ni kita tambah sekak lagi. Tak boleh ni. Ni ada tina dua. Hak lain semua jantan lah. Jantan dah rupa ikan ni lah. Mantap tu. Baik. Okay, kita letak tepi ni lah sekak ni. Okay. Alright, kita kena buh ni ya. Penghadang supaya dia tak kembang. Supaya dia tak melawan lagi. Okay, berarti kita kena buh tudung. Tudung ni aku buka sebab aku pergi makan. Okay, esok kita try check lain. Kok-kok ada. Hei, ada orang di sini. Okay, esok. Okay, esok kita try check lain. Kok-kok ada yang masuk. Tak ada, kita biar 2-3 hari ya. Okay. Mantap. The next day. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Ha, pagi ni kita nak main check tin yang aku dah tahan kemarin. Ada dalam 25 tin kot macam tu. Okey, kita tengok macam mana kalau ada. Kalau tak ada kita tahan balik lah. Okey, jom kita minta ada ikan dia. Okey, let's go. Okey geng, ni ada satu tin kita. Tak tahu. Nak terangkat tengok. Nak slow-slow takut dia lari pak. Apa khabar? Tampak lari pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak ada buih pun. Dia tuang tengok. Tak ada. Tak ada lagi. Dia tak masuk lagi kan. Ni tertahan balik lah. Kita biar lama sikit. Buang tak ada. Okay, tertahan balik. Jom tengok seterusnya. Okay, ni ada satu tin. Mak. No, siput gondang ada. Tak ada lagi. Tak masuk lagi kan. Jom teruskan. Tertahan balik. Okay guys, spot pertama ni tak ada yang masuk lagi. Kami dah check semua. Jom kita pergi spot seterusnya. Let's go. Okay, kita dah sampai kat spot seterusnya. Kali ni tak tahu nak ada ke tak. Semua kosong lah setakat ni, tak ada lagi yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lah. Put gondang pun. Dengan ni, dengan buah ni nak. Nak ada apa? Tu bila tu? Berudu. Berudu. Nak kata? Berudu je ada geng. Kamilah tak ada lagi. Sebab kita tahan balik. Nanti 2-3 hari lagi kita main tengok lain. Okay, okay. Tak 2-3 hari lagi ada yang masuk lah. Okay geng, kita dah sampai kat spot seterusnya. Nampaknya setakat ni semua kosong. Tak ada lagi yang masuk. Okay, kita kena biar lama sikit lah. 2-3 hari tu. Nak cek ni tengok. Bawah pokok nyok ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah sangkut. Hak ni pun kosong. Kosong juga. Wah, oh, tahan balik. Kita temai tengok lain. Tak apa. Jom, jom. Okay, ikan dah kurang. Laju, laju. Dah. Zong tak, bang? Zong juga. Tahan balik, bang. Kena biar lama, jom, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wek ni ada buih. Wek ada, ada, wek ada, ada. Alhamdulillah ada ni akhirnya. Tengok, tengok. Hak ni ada, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu. Tu, geng, tu. Geng. Ui. Jantan, Tina. Jantan, 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 jantan. Padu, padu, padu. Kalau Tina besar. Biar ada banyak, biar banyak. Goyang. Goyang. Allah, buang tu. Alhamdulillah ada kat sekok, geng. Hak ni, hak bawah pokok mengkuang ni. Ui. Tak boyak tu. Hak ni tak nak balik lah. Ada juga sekok. Tak kumpau. Oh, kita tahan balik, kita tahan balik. Mantap, geng. Ni kami saja nak berkongsi lah. Apa hobi budak kampung. Macam ni aku dulu-dulu pun duk tahan macam ni. Kut-kut siapa tak pernah tengok. Haa. Ni kami nak kongsi. Dapat ke sekok? Apa hak lain-lain tu tahan balik. Nanti dalam beberapa hari kemudian kita main check lain lah. Alright. Jom tengok lagi. Okay, geng. Kita nak pergi ke spot tak akhir lah. Belakang rumah Iman. Nampak tak nampak? Tengok hodok kawan. Oi. Teron-teron. Okay. Sampai bang. Angkat. Ada. Ada. Ada geng, ada, ada. Tu besok Pak Karim. Pak Karim. Karim geng, Pak Karim tak bagi kita ambil tu. Tu ah. Patut tak ada buih. Dah ada buih. Tu buih sikit. Pak Karim geng, Pak Karim tak bagi kita tiba tu. Tu Pak Karim. Ikan ada orang, ada lain tempat lain lah panggilan dia. Ada pergi sepilar. Kami panggil Pak Karim. Jom, jom, jom. Ataupun croquet gurami ya. Tahan balik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Khabar ya. Undang. Tak. Papung pun. Mari duduk ni. Aku ingat bekas pun. Aku angkat-angkat lo. Limbang pun. Dah. Ada, 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 ada. Ada buih, ada buih. Pok tu. Buih karak tu. Tu. Tuan, tuan, tuan. Tuan, tuan, tuan. Tu bukan dia, weh. Tuan, tuan. Eh, eh. Ingat bunga. Ingat musuh. Ingat buih. Ingat. Okey, gang. Ni ada satu giting kita yang last. Eh. Selamat duduk celah. Tengok macam mana. Allah. Tak ada, geng. Buih pun tak ada. Ikan pun tak ada. Tahan depan ni. Okey, geng. Kita dah settle check semua. Nampaknya tak banyak lagi yang masuk. Ada dua tin je yang masuk. Tu pun ikan, ikan Pak Karim dengan ikan ni lah, Milai. Okey, jom kita tengok hasil kat rumah lah. Tin-tin tu semua kita akan tinggal dulu. Biar lama sikit. 3 atau 4 hari ni tu. Nanti kita main check. Tak buka ya. Okey kan, kita dah sampai rumah nak bubur dan bekas. Buka ya, Fi. Ada mana tampak nanti? Semut. Baca. Oh, baca. Oh, baca. Iman kena baca. Abang kena baca, abang. Cek kan, abang. Dia nak. Dia tak bila. Ni kita dah buat anti klorin lah, macam marin. Tunggu sat. Ni dia hasil kita. Dapat Karim dengan Pak Semilai. Ni kita ambil Pak Semilai lah. Pak Karim. Op, op, op. Cik lah. Anak lagi. Ni syok boleh belah lama ni cik. Okey tu geng. Kan kita. Tak ni ada stres lagi. Tak apa cantik lagi lah. Tersimpan tu. Tak nampak lah. Dia suka duduk belanu lah. Tak mic belah kamera. Oh dah. Mabuk, mabuk.
bawang kot. Bang. Keren buah tu. Cak tengok. Dia bawa bawang. Ya. Tiga. Tu yang tupak karem ah. Kan sepilar. Ha ni pun nak belah pun boleh ni, lawa kok. Nak belah. Nak. Tak mau. Okey kan, tu ikan kita tadi tak nampak ah duduk belah tu. Dapat lagi seekor, tambah koleksi niat kemarin. Bawa ni. Gelak eh, gelak. Okey. Ni semua lapak lah kan, pak tu. Tak makan lagi. Dedak tu pelik. Makan ni, orang roh. Nyamuk. Makan nyamuk garang. Bukan butir toyu kan, memang garang. Oh. Nampak tak nampak yang gelap kan? Banyak ni lah, besar ni. Itu tu. Tengok lah weh. Kat budak ni. Bui kembang kat tu. Kat angkang tu. Letak jari tak jari. Woi, woi. Kejut. Mati, main kat mana? Okey. Okey, gang. Esok kita tengok esoklah. Nanti kita tengok lain, check lain. Kita dah dapat tangkap 2 ekor berjaya. Alhamdulillah. Okey. Okey, jom. Mantap. 4 to 6 more days later. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi, gang. Pagi ni kita nak main check tin yang kita dah tahan beberapa hari lepas puasa dalam 4 hari dah kot aku tinggal. 3 ke 4 hari macam tu. Jadi pagi ni aku nak try main check kot aku ada yang masuk kan. Sebab sebelum ni kita check setahan sehari dia masuk tak banyak. Ada sekok je kot yang masuk. Hari ni kita nak try tak ada yang masuk lagi. Ya. Okay, let's go. Okay gang, aku punya plastik pun dah habis. Jadi kita buah dalam tung ya kalau dapat. Okay, ini yang pertama. Ini yang tin yang pertama apa nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey, kosong. Kosong kan, nampaknya ikan tak ada kot. Pok ni. Kini kita buat balik, nanti kita tahan tempat lain pula. Okey, let's go. Okey kan, nampaknya ayak surut kan. Oi, banyaknya. Mountain Dew anggur ni. Faham-faham lah. Allah ni duduk atas darat kan. Ayak surut. Ada geng, 2 ekor. Alhamdulillah. Ayak makin surut geng. Oh, kira belah ni ada, belah ni tak ada. Alhamdulillah 2 ekor ni. Jantan pina ke apa? Mantap lah geng. Jom kita tengok dalam kah. Let's go. Okay geng, tu 2 ekor ni kan kita. Jantan dengan betina sepasang. Ui, mantap. Jantan. Ni jantan. Merlap ni betina. Ni spot pertama geng. 2 ekor. Tu. Jantan. Lawa. Betina. Tu. Dapat dah 2 ekor geng. Okey. Jom. Teruskan lagi. Okey geng, ni spot kedua. Allah surut lah ya. Tinduk terdarat lah. Macam ni ikan nak masuk. Kadang ada ke ikan tak? Ada. Ada lah. Ada geng. Dia masuk betul ayak kering. Dia terperangkap. Kita tengok atas ni ya. Tuan kita tengok. Tu geng. Anak lah. Anak saja. Tu. Ni terlepas balik. Cik ingat. Dia membesar dulu. Okay, nice. Okay, kita dah sampai kat spot seterusnya. Spot yang ketiga tadi banyak ayak kering. Ayak kering jadi duduk atas darat. Kita punya tin. Ni kita main lihat ni pun terangkat elok kan ni. Ayak surut kat apa? Aduh sayang. Ada ikan bah. Ya. Ada ikan ni. Tapi dia keluar sebab ada buih. Kita tahan balik ni.
Ada. Cuma ayak surut. Satri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada buih. Ada buih. Tapi ikan tak ada, geng. Dia dah keluar, geng. Okey, ikan gerak lah. Sebab kita tahan balik, nanti dia akan masuk balik. Okey, geng. Ini spot terakhir kita. Belakang rumah Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, zong juga. Nampaknya tak banyak yang kena. Maknanya ikan tak ada. Okey, jom. Okey, ada buih, geng. Nampak ada buihnya. Tak ada ikan ke tak? Nampak cari ikan? Ada. Alhamdulillah, ada juga. Mantap. Jom, kita tengok. Okey, geng, tu. Dapat sekak betina. Tina, geng. Ada jugalah. Hey. Tina, geng. Kita letak balik. Kita letaklah ni dulu sebab ada tina. Ikan ni aku ingat aku nak lepas balik lagi kat belakang rumah Iman sebab spot yang kita dapat dua ekor sepasang tu dia dah nak surut, dia nak kering lah. Ha, jadi ikan tu nanti akan lari tempat lain. Ni aku akan lepas kat parit belakang rumah Iman sebab sini ayak dia dalam. Okey. Kita ambil dulu, kita tengok. Alright, mantap. Ada juga. Tak kumpau. Allah, keluar. Aduh, keluar weh. Tengok buih. Tu penampakan awang ni Hafi. Keluar weh tu, bawa buih. Elak nak angkat, dia keluar. Buih punya. Mana? Wah, ini tertahan balik. Aduh, sayang. Okay, geng. Ni tin yang last lah. Angkat pun ni. Tak ada. Yang last tak ada, geng. Ya, surut. Tahan balik ni. Okey dah, geng. Kita dah settle dah angkat semua tin. Banyak tak banyak lah yang masuk. Dapat 3 ekor saja, jom. Tu. 3 ekor je. Jom kita pergi depan. Okey, geng. Sesi pelepasan balik lah. Jom kita tengok dulu, review dulu. Sebab orang. Ni jantan, geng. Jantan. Jantan. Tu. Allah. Ni betina. Ni jantan juga. Tadi dia lepas balik. Okay, kami akan lepas balik kan kat sini supaya dia membiak dulu. Hari ni kita saja nak tunjuk contoh lah, macam ni lah. Budak-budak dulu kami kalau tak ada apa, tahan tin lah untuk cari ikan milai. Dulu banyak, tahan tepi rumah pun dapat. Lalu ni nak dapat seekor pun payah. Tak apa, ni kita dah tapak 2 ekor kemarin dulu. Kemarin. Hari ni kita dapat 3. Banyak yang kosong sebab ayak surut. Lepas tu ada yang dia lari keluar. Tinggal buih saja. Dia dapatlah juga 3 ekor kan. Ha, bolehlah tunjuk kat hangpa. Cara-cara nak cari ikan milai guna tin susu. Okey, ni saja nak tunjuk baliklah. Kat edah dulu-dulu. Memang kat awang. Mengen tidur. Okay, jom kita balik tengok had yang dah dapat itu. Okey, geng, ni ikan milai had kita tapau 2 ekor itu. Ha, ni lah, ni. Ni dengan had ujung ni. Dia dah kembang lah. Nampak lah. Banyak lama. Banyak lama. Ada hak koyak. Ekor koyak pun dah. Banyak lama. Banyak lama sekali. Ni pun dah kembang dah. Baru dapat ni 2 ekor ni. Baik. Dia tutup lah ni. Biar dia lawan depa 2. Hak baru. Dengan hak baru. 2 ekor ni masih lagi malu-malu. Tak mana keluar. Dia punya rok. Okey lah. Satu perkongsian. Ini sekadar hobi je ni. Hobi orang kampung. Okey. Terbaik. Okey lah, geng. Nampaknya video kita sampai sini saja kali ni. Video aku pergi tunjuk cara tahan
rutin lah nak cari ikan semilai. Ha, nampaknya tak banyak lah. Mungkin ikan tu dah kurang lah ni. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab faktor racun ke, cuaca ke apa kan. Sebab dulu memang banyak lah. Selalu aku nak tahan tepi-tepi bendang ni memang banyak ikan tu. Kalau tahan tisak dia dah masuk. Okay, tapi kali ni aku nak tunjuk ni lah macam pengalaman lah. Budak dulu-dulu kan memang selalu lah. Kalau hampa biasa lalui benda ni, hampa boleh komen kat bawah. Mungkin ada yang tak pernah tengok cara ni. Okay. Memang terbaik lah, janji. Enjoy. Dapat juga yang kami, yang aku ambil 2 ekor. Ada pagi ni aku tahan dapat 3 ekor. Tapi aku dah lepas semua sebab ada awal tu sepasang. Lepas tu betina. Tak banyak jantan. Okay lah. Tak apa, nanti kita try cari. Okay, kalau hampa suka video macam ni, komen kat bawah. Okay. Kita jumpa lagi video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Nanti kami kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.